Atta buka counter juga di sini tuh. Aha, aha. Kembali lagi di channel gue, Panglima Jangkrik. Rencana gue hari ini pengen mendatangi Jakarta Clothing, Jakarta Expo Kemayoran. Sekarang gue lagi di jalan menuju ke sana, biasa pakai motor karena biker selalu pakai motor gitu. Katanya di sana banyak brand-brand juga, 350 brand yang ikutan dagang di sana. Kita lihat seramai apakah di sana gitu. Jadi rencana gue pengen lihat dulu aja kira-kira ada nggak yang bisa gue beli gitu. Guys, simak terus videonya guys. Es krimnya di sini nih tuh, kupon counter tuh. Di sini ternyata belinya umum. Udah dapat nih kuponnya nih. Kupon es krim. Sampai 31 Maret berarti sampai besok nih habis. Es krim festival. Nyobain es krim di sini.
menurut gua nih ya, Jakarta Clothing ini itu adalah suatu momen di mana banyak brand yang menjual. Tapi kalau bisa panitia tuh menyediakan fitting room lebih banyak, karena kita nggak tahu ukuran dari masing-masing bistro dan merek-merek tertentu tuh nggak mungkin belum tentu bisa sama gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau masuk memang gratis ya, tidak bayar. Jadi begitu banyak orang yang masuk dan antusias pengen membeli gitu. Produknya juga nggak kalah bagus, cuma kalau mengenai harga mungkin nggak juga murah gitu, biasa-biasa aja gitu. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe channel Panglima Jangkrik. Panglima cabut, bye.